Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni opening kat rumah je lah. Cahaya pun cantik kan. Jadi hari ni Kak Noh nak masak yang simple aja. Hari ni Kak Noh nak buat udang goreng tepung. Yang simple je. Cara Kak Noh lah. Selalunya Kak Noh buat macam tu. Sebab bahannya memang simple. Jadi kita nak buat hari ni udang goreng tepung yang rangup ala Kak Noh. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat udang goreng tepung. Ini ialah tepung gandum, ini tepung beras, ini tepung bistari ya, tepung bistari. Ini, Kak Noh biasa kalau goreng-goreng ni suka macam ni dengan tepung ni senang. Jadi kita tak perlu nak bubuh garam semua, sebiji telur. Kalau tak nak pun tak apa. Jadi Kak Noh ada dalam 10 ekor udang yang telah Kak Noh buangkan belakangnya. Dan Kak Noh tinggalkan dia punya ekor begini ya, supaya nanti dia nampak cantik lah. Jadi ini saja bahannya. Kalau kata sukatan ni terserah berapa banyak kita nak doh tu untuk tepung kita kan. Terserah lah nak banyak mana. Kita agak-agak ya. Sebab Kak Noh kalau jenis gorengan macam ni Kak Noh tak tahu nak bagi sukatan macam mana. Sebabnya kalau tepat sangat pun kita kalau misalnya Kak Noh kata 5 sudu. Kalau 5 sudu udang ni 2-3 ekor takkan nak 5 sudu juga kan. Kita anggaran pada kita lah ya. Jadi kalau guna tepung bistari ni paling senang. Jadi sekarang ni kita nak buat adunan kita. Tak jauh sangat. Kita nak tepung tu lekat betul-betul dekat udang tu. Kita nak nampak udang tu rangup kan. Ni ada juga yang tercampak. Jadi sepatutnya kita biarkan dia melekat. Okay. Cantik kan? Hari ini kita masak yang senang lah. Pastikan minyak betul-betul panas ya, sebab dia tak bercerai daripada tepung tu. Sebab bila minyak sejuk dia akan terlerai. Dia kalau minyak panas dia terus melekat dekat udang tu, tepungnya. Dia tak bersepah. Kita tahu ni sedap kan. Okey. Hari ni kita makan udang tepung sesekali kan. Awal bulan boleh lah. Awal bulan tu boleh lah kan. Ini menu ni orang kata menu yang agak sedikit mahal lah. Okay, kita tunggu dia sampai dia udangnya merah dan garing ya. Okay kawan-kawan, sebab macam Kak Noh cakap, kalau kita buat banyak, tepungnya banyak macam ni kan. Jadi yang ini kawan-kawan jangan buang. Setelah kita goreng udang kita, kita akan buat dia punya apa, crispy-crispy, tepung crispy tu kan. Nah, yang tu nanti kita akan goreng kat sini untuk kita jadikan taburan pada udang kita ya. Jangan buang tau. Jadi kita tunggu udang kita ni masak dahulu. Okey, ni udang kita dah masak ya. Kita jangan terlalu udang kita terlampau overcook, nanti tak sedap kan. Janji kita dah warna perang macam ni, kita angkatlah. Sebab kita nak goreng dia punya crispy pula. Okey. Nampak cantik kan udang kita. Angkat dulu. Kita tunggu minyak panas dulu kembali, baru kita tuang dia punya crispy ya. Okey, minyak kita dah panas. Jadi kita ambil kita punya dough ni, kita buat macam ni ya. Sebab kita nak dia jadikan dia crispy. Untuk udang kita ya. Kawan kena kacau-kacaukan dia lah supaya dia tak berketul. Dia akan jadi rangup kan. Kita goreng dia warna keperangan biar dia rangup.
Masa tuang tu kawan-kawan kena hati-hati ya, supaya dia tak berketul ya. Dia terpisah-terpisah begini. Ada juga yang ni sebab kita tak jaga betul-betul kan. Kena tuang tu kena betul-betul laju. Api dan betul-betul panas. Baru kita dapat crispy yang cantik ya. Okey, kita tunggu dia sampai garing. Okey, ni gorengan yang terakhir ya untuk apa? Crispy dia. Kita tutup api, kita letak sini. Kita tunggukan dia sejuk sikit ya. Tak panas sangat ni. Okey, kawan-kawan boleh letak warna warna kuning ke untuk kunyit kan, macam kunyit hidup ke kunyit serbuk ke supaya warna cantik. Tapi Kak Nor lebih suka warna ori crispy itulah. Tak adalah nak berkala-kala gitu kan. Okey, dah siap. Okey, kita boleh hidang. Kita letak dia kita punya crispy dulu. Crispy ni memang rangup kawan-kawan. Kita letak begini dulu. Sebab crispy dia ni dia dah ada perasa kan. Jadi sayang kalau dibuang sebab ada telur, ada darah, ada rasa. Jadi kita jangan buang lah. Kita buat macam ni. Boleh makan dengan nasi ya. Okey. Lebihnya kita simpan. Kita bagi cantik kita punya udang ni. Okay. Kita susunlah udang kita ni. Biar dia nampak berdiri begini kan. Ikut suka kawan-kawan lah. Kak Nor ni sebenarnya kau ikut kan. Tak pandai sangat nak menghias makanan ni. Ikut selera je. Ikut. Kak Nor rasa betul, buat je lah. Kan. Tak ada nak cantik-cantik sangat. Okey. Inilah udang. Crispy kita. Udang tepung gua. Apa benda lah Kak Nor cakap ni. Udang celup tepung crispy bistari. Inilah dia dah siap. Kawan-kawan boleh cuba. Senang, simple. Jadi kita boleh buat sesekali makanan yang sedikit mewah lah untuk keluarga. Jadi selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Nor. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan sentiasa mendapat video yang terbaru dari Kak Nor. Salam sayang dari Kak Nor. Assalamualaikum. Selamat mencuba.